siwaka wa in tarun takuntu sya Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, peserta mujahadah Rubusanah yang dirahmati Allah. Menyongsong dimulainya acara mujahadah Rubusanah pada malam hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan mengadakan tasyafu' dan istighosah kebangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghosiyadz zaman radhiyallahu an dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya Syafi'an Khalqi Salat Wa Salam
dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Mujahadah Rubu'u Sanah Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Solawat Wahidiyah Malang Raya yang disponsori oleh Remaja segera dimulai. Kepada penata acara, Saudari Zida Qurrota Aini binti Bapak Mas'ud dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghathu salamullah alayka rabbini biiznillah. Wandur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyya. Amma ba'd. Dengan memohon hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barokah nadro ghausi hadz zaman radhiyallahu an. Resepsi Mujahadah Rubu' Sanah Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Solawat Wahidiyah Malang Raya yang disponsori oleh Remaja, kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. 3. Penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukadimah solawat wahidiyah. 4. Pembacaan tahlil. 5. Sambutan-sambutan. 6. Pembacaan puisi. 7. Kuliah wahidiyah. 8. Penutup atau nida. Hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab sambil menghayati arti dan maknanya, terutama sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada-Mu ya Allah kami mengabdikan diri, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mari hadirin hadirat. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita lanjutkan pada acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Fathur Rahman bin Bapak Nawawi dari Malang beserta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh saudari Anisa Nazwa Ziltum binti Bapak Saifur dari Gondang Legi. Kepadanya dipersilahkan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah musilatin lil khadratil aliyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khabir.
Sadaqallahul Azim. Terjemahan surat Al-Mujadalah ayat 11. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa minal ghausi radhiyallahu an an-nadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim wa barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim. Amin. Bersambung pada acara yang ketiga, penghormatan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mukadimah shalawat wahidiyah yang akan diimami oleh saudara Muhammad Akmal Baswairul Mustafid bin Bapak Munir dari UIN Malang. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali aya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wangdur ilayya sayyidi binadhra musilatin lil hadratin aliyah amma ba'du. Hadirin hadirat, mari acara penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
kita laksanakan bersama dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Mari kita terapkan rasa istighdor, merasa seperti benar-benar berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh ta'zim dan mahabbah, serta dijiwai dengan lillah billah, lirrasul birrasul, lilghaus bilghaus. Maaf bagi hadirin hadirat, mungkin ada yang belum mengenal atau belum hafal salawat wahidiyah. Kami mohon membaca ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Diulang-ulang sampai selesainya acara ini, atau membaca salawat lain yang disukainya. Yang penting, marilah kita laksanakan dengan ikhlas, penuh rasa ta'zim dan mahabbah. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. الفاتحة الفاتحة اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمتاته. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمتاته. اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات الله وفيوضاته وأمتاته. اللهم كما أنت أهل صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها، وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. يا شافي الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هاتي الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبتا وربني
walaysa li ya sayyiti siwaka, fa in tarutta kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nural khalqi hatiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad zalamtu abata wa rabbini, wa laysa li ya sayyiti siwaka, fa in tarutta kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam, alaika nural khalqi hatiyal anam, wa aslahu wa ruhahu adrikni, faqad zalamtu abata wa rabbini, wa laysa li ya sayyiti siwaka, fa in tarutta kuntu syakhsan halika. Ya sayyiti ya rasulullah, ya sayyiti ya rasulullah, ya sayyiti ya rasulullah, ya ayyuhal ghawsu salamullah, alayka rabbini biiznillah, wangdur ilayya sayyiti binadra musilatin lil hadratin aliyya. Ya ayyuhal ghawsu salamullah, alayka rabbini biiznillah, wangdur ilayya sayyiti binadra musilatin lil hadratin aliyya. Ya ayyuhal ghawsu salamullah, alayka rabbini biiznillah, wangdur ilayya sayyiti binadra musilatin lil hadratin aliyya. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alayka ma'salamihi, dhallat wa dhallat hilati fi baldati, khudh biyati ya sayyiti wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alayka ma'salamihi, dhallat wa dhallat hilati fi baldati, khudh biyati ya sayyiti wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi, salatuhu alayka ma'salamihi, dhallat wa dhallat hilati fi baldati, khudh biyati ya sayyiti wal ummati. Ya sayyiti ya rasulullah, ya sayyiti ya rasulullah, ya sayyiti ya rasulullah, ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali, waj'alil anama musyain bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya rabbana ighfir ya sirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana. Ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali, waj'alil anama musyain bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya rabbana ighfir ya sirif tawahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana. Ya rabbana allahumma salli sallimi ala muhammadin syafi'il umami wal ali, waj'alil anama musyain bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya rabbana ighfir ya sirif tawahdina qarrib wa alif bainana ya rabbana. Al-Fatiha. Segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah.
wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min ghausi hadzal zaman radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita lanjutkan acara yang keempat, pembacaan tahlil yang akan diimami oleh saudara Muhammad Syahrawardi bin Bapak Sudirman dari UIN Malang. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam Rabbun Karim wa anta du khulqin adim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-Fatihah. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wa Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha', wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat,
Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtakna. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. 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 Anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Innama yuridu Allahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana filujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha. Wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah. Wa tamama ni'matika ya Allah. Wa tamama ma'rifatika ya Allah. Wa tamama mahabbatika ya Allah. Wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahadu bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil adzim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Wabillahi taufik wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wat tarbiyah wa min ghawsi hadzal zaman an nadrah wal barakah wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Fathur Rahman dan saudari Anissa Nazwasil Tuha, pembaca ayat-ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya, dan saudara Muhammad Akmal Baswairul Mustafid, Imam Mukodimah Salawat Wahidiyah, serta saudara Muhammad Syahrawardi, Imam Tahlil, diucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Bersambung acara yang kelima, sambutan-sambutan. Sambutan pertama dari Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salawat Wahidiyah Malang Raya, yang akan disampaikan oleh Bapak Bramantio,
kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam, rabbun karim wa anta dhul khulqin adim, fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idnillah, wandur ilaya sayyidi binadroh musilatil hadrotil aliyah amma ba'du. Dumateng bapak ibu sekalian ingkang sampun rawuh dumateng acara Mujahadah Rubu'usanah penyiar salat waqidiyah DPC Malang Raya ingkang kawula hormati lan ingkang kawula mulyakaken. Ingkang nomor kali dumateng Bapak Yai lan Ibu Nyai, para tokoh agama maupun tokoh masyarakat di sekitar Gondang Legi ataupun Kabupaten Malang, juga kepada aparatur pemerintah negara baik sipil, Polri maupun dari TNI. Dan khusus saya aturkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi khudurikum kepada Bapak Yai Nur Hasyim selaku asisten atau staf ahli dari Bapak Bupati dan juga Bapak Junaidi selaku staf di Kesbangpol. Dan untuk para kiai khusus saya aturkan kepada Bapak Yai Solehuddin Mahfud yang nanti akan mengisi, kami haturkan ucapan terima kasih telah sanggup untuk menghadiri acara Mujahadah Rubu'usanah ini. Tak lupa sanjungan tasyakur kawula aturaken dumateng Gusti Allah ingkang dalu menika kita sedaya saged kempal dateng tempat ingkang penuh barokah ini. Lan mugi-mugi salawat salam ingkang sak ageng-agengipun, sak sae-saenipun, sak mulya-mulyanipun tetep katur dumateng junjungan kita beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga salam ikroman wa ta'diman wa mahabatan mudah-mudahan selalu tercurah kepada beliau para kekasih Allah khususan khosoh kepada beliau Huzail Zaman radhiyallahu an. Malam ini kita berkumpul di sini di antara semua baik pengamal sholawat waqidiyah maupun jamaah umum, kita haturkan ribuan terima kasih selaku wakil dari panitia pelaksana, di mana pada saat mulai acara hari Rabu kemarin sampai detik malam ini dan mudah-mudahan sampai akhir acara nanti tetap terjaga kerukunan. Dan terima kasih atas segala dukungan moral material yang tak terhingga. Tak lupa pula juga kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan baik di dalam penerimaan kami selaku panitia maupun selaku pengurus Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Salat Waqidiyah. Mohon dimaafkan dan mohon juga kami mohon dukungan untuk semua yang sedang mengalami musibah baik itu sakit ataupun musibah apapun. Khusus saya mohon dukungan bacaan Suratul Fatihah satu kali yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salat Waqidiyah
Kyai Haji Muhammad Ruhan Sanusi yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit di Pare. Al-Fatihah. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadolam tu'abata wa rubini wa laisali ya sayyidi siwaka fa'intaruta kuntu syakson halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya ayuhal ghawsu salamu alaika rabbini bi'idnillah wandur ila ya Sayyidi binadroh musilatil hadrotil aliyah. Al-Fatihah. Pada akhirnya kami cuma mengingatkan kepada seluruh pengamal penyiar sholat waqidiyah, karena kita sudah mendekati Mujahadah Kubro yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 29 Maret hingga tanggal 2 April di Pesantren Ahtasib Ngoro Jombang, dan malam ini adalah malam mulainya Mujahadah Penyongsongan 40 hari. Jadi seandainya malam ini belum terlaksana, dimulai besok hari, ya berakhirnya tambah satu hari. Dari kami saya rasa cukup. Selamat bermujahadah, selamat melaksanakan rubuh usanah. Mudah-mudahan di malam yang indah dan rintik-rintik ini kita semua tetap diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nadro dari beliau khawatir zaman. Wa billahi taufiq wa hidayah wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa tarbiyah wa min khawatir zaman an nadro wal barakah wal karomah wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari staf ahli bupati yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nur Hasyim SHMSI. Kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radi hujan nih, radi kurang semangat. Saya ulangi lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini memang musimnya hujan, jadi memang kalau tidak ada semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan pesan-pesan Bupati Malang,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, permohonan maaf Bapak Bupati Malang, Bapak Haji Rindra Krishna. Beliau tidak bisa hadir karena saat ini beliau masih ada acara di Surabaya. Untuk itu beliau menyampaikan salam takdim kepada Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, saya mendapat amanah untuk menyampaikan pesan-pesan beliau yang selengkapnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Wafiru ilallah. Yang kami hormati Al-Mukarram, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh dan bini sepuh, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Solihin Mahfud, sarjana sosial, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Shalawat Wahidiyah, yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah kepada kita sekalian. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Shalawat Wahidiyah Malang Raya, Bapak Dr. Andes Haji Bramantio, beserta Sekretaris Bapak Ustadz Sulistyo Santoso, yang beliau dengan gigih setiap saat bahkan setiap bulan selalu bersama-sama pengurus untuk istiqomah menyelenggarakan kegiatan Robusanah ini. Dan insya Allah kalau saya tidak ada kegiatan, saya juga terus ingin bersama-sama panjenengan untuk hadir setiap Robusanah. Yang kami hormati Musbikah Ngundang Legi berserta Bapak Kepala Desa dan seluruh jajaran perangkat desa. Yang kami hormati dan kami banggakan para jamaah Wahidiyah Malang Raya dan khususnya Kabupaten Malang, wabil khusus Kecamatan Gondalegi. Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT karena pada malam ini meskipun suasananya hujan, kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk hadir dalam acara kegiatan mujahadah Robusana atau pengajian umum jamaah penyiar Shalawat Wahidiyah Semalang Raya yang dilakukan setiap 3 bulan sekali minimal dalam keadaan sihat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia ini maupun kelak besok di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah Wahidiyah yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mewakili pemerintah Kabupaten Malang. Izinkanlah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, untuk yang sekian kalinya tidak jemu-jemunya saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran panitia penyelenggara pelaksana mujahadah Robusana ini, dengan harapan semoga niat baik panjenengan semua dalam kegiatan ini selalu mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah SWT dan dicatat sebagai amal panjenengan semua. Amin. Yang kedua, ucapan terima kasih ini kami sampaikan pula
kepada seluruh jajaran pengurus Wakidiyah, baik dari pusat maupun cabang dan ranting, atas peran sertanya selama ini dalam ikut mewujudkan Malang Raya pada umumnya dan Kabupaten Malang pada khususnya menjadi daerah yang kondusif, aman, tentram, dan agamis. Ini semua tidak terlepas dari peran serta panjenengan semua, khususnya seluruh jajaran jamaah penyiar sholat Wakidiyah. Untuk itu panitia saya sampaikan terima kasih, dan pemerintah daerah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah khairan katsiro. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin, panjang umur, rezeki yang banyak dan barokah. Amin. Yang ketiga, pesan Pak Bupati Malang melalui kegiatan mujahadah Robusana ini, di samping kegiatan ini sebagai kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, tidak kalah pentingnya bahwa kegiatan ini adalah sebagai wahana ikatan tali silaturahmi di antara kita, para alim ulama, para umaro, jajaran pengurus maupun jamaah Wakidiyah, dan masyarakat Kabupaten Malang. Karena dengan kita saling bersilaturahmi, insya Allah umur kita, rezeki kita akan ditambah oleh Allah SWT, dan segala urusan serta hajat kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang keempat, pemerintah daerah juga mengimbau melalui kegiatan Robusana ini, khususnya yang hadir di kegiatan ini, dan lebih khusus lagi kepada seluruh jajaran jamaah sholat Wakidiyah, untuk selalu dan selalu meningkatkan kerukunan, kebersamaan, serta kegotong royongan di antara kita. Karena ini adalah modal utama untuk ikut mewujudkan pembangunan di Kabupaten Malang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual. Kita jangan mudah diprovokasi atau diadu domba oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan di antara kita, yang selama ini kondisi di Kabupaten Malang sudah cukup mantap, rukun dan kondusif. Ini semua tidak terlepas dari peran serta seluruh pengurus jamaah Wakidiyah, baik dari pusat maupun dari cabang. Oleh karena itu, sekali lagi pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang kelima, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, insya Allah tahun 2018 ini Jawa Timur akan punya hajat, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Oleh karena itu, Pak Bupati pesan, mari kita tingkatkan kerukunan dan kebersamaan. Pilihan boleh berbeda, tapi tetap kita jaga kerukunan dan kebersamaan kita, sehingga kita menjadi masyarakat dan menjadi bangsa yang benar-benar bangsa yang beradab. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, melalui kegiatan ini, mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir ini, selalu diberikan hidayah dan ma'unah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam bala, musibah dan bencana, sehingga menjadi masyarakat yang benar-benar masyarakat yang gemah,
Ripah Lo Jinawe Toto Titi Tentrem Kator Hajo atau Baldatun Toibatun Warhubun Ngobur. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila hukmit thoriq. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang 3 Februari 2018. Bupati Malang tertanda Dr. Haji Rendra Krishna. Terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Polri Ngondang Legi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Sujarwo, kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wingking koyo mboten jawab nggih. Ibu-ibu sing wingking piyambak. Nggih, asrep rupine nggih. Sami nek ngoten kula nggih mboten jaketan asrep sakjane ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata saged jawab. Yang saya hormati, yang mewakili Bapak Bupati Malang, para alim ulama, para kiai, para guru ngaji, Bapak Ibu, para jamaah Salawat Wahidiyah yang saya muliakan, Sohibul Hajjah yang saat ini ketempatan kegiatan jamaah Salawat Wahidiyah yang saya hormati juga, dan Bapak Ibu yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, pada kesempatan yang berbahagia ini patut kiranya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan barokah nikmat sihat sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal
saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kapolres Malang yang sedianya beliau hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena pada malam hari ini beliau juga ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan karena beliau juga ada kegiatan ke Polda. Saya diperintah untuk mewakili. Kalau tadi Pak Bupati diwakilkan, kok yo Kapolres diwakilno pisan gitu loh. Alhamdulillah. Saya karena orang baru, pejabat baru, pasti bertanya-tanya, sing makili Kapolres kok ganteng ya? Mboten. Nek mboten kalau tak mandap wasalam mboten loh. Nuwun sewu, dalam menjabat dipercaya pimpinan menggunakan amanah ini di Polsek Gondalgi sebagai Kapolsek Gondalgi yang baru menggantikan Pak Untung yang sekarang Pak Untung menjadi Kapolsek Singosari mendekati rumah. Sebelum saya di Gondalgi, saya menjabat Kapolsek Kepanjen yang punya stadion Arema Kerang Alam. Pendamping saya satu, alhamdulillah sampai sekarang. Tidak dua, saya gak berani. Kalau mohon maaf, yang lain-lain bisa dua, saya masih satu Pak, masih satu. Putra dua, tempat tinggal saya tidak jauh dari Gondalgi karena saya pernah tugas atau berdinas di daerah Tapal Kuda, mulai dari Powil Malang. Begitu mau akan dirampingkan, Powil tidak ada, saya pengennya ke Pasuruan, namun pimpinan mengendaki lain. Saya dipercaya menjadi Kapolsek Sumbersari, Kabupaten Jember, jadi di kotanya. Kebetulan ada 9 perguruan tinggi yang terbesar UNED. Setelah itu mutasi lagi menjadi Kapolsek Panji, berdekatan dengan Ponpes Wali Songo, sebelah timurnya alun-alun. 5 tahun kemudian dipercaya lagi menjabat sebagai Kapolsek Kepanjen dan sekarang saya berdiri sini di Gondalgi. Kalau rumah tidak jauh berarti di Bantur, tepatnya di sebelah barat SMP Negeri 1. Kalau Panjenengan ke Balikambang, kalau Panjenengan ke JLS yang sekarang Pak Bupati sudah mulai mengelola Malang Selatan, alhamdulillah sekarang Bantur menjadi kota Pak. Kalau tidak percaya, Panjenengan nanti lewat di depan kantor Telkom itu ada tulisan Anda memasuki kota Bantur. Kalau dulu enggak ada kotanya Pak. Kalau di sini enggak ada, Anda memasuki kota Gondalgi. Berarti Gondalgi masih selangkah lebih maju dengan Bantur. Alhamdulillah. Saya tidak banyak-banyak karena waktunya sudah 9:30. Biar tidak terlalu malam, hanya titip pesan bahwa tahun 2018 ini adalah tahun politik. Sebentar lagi ada gawe hajatan besar yang namanya Pilkada Jawa Timur. Tahun 2018 ini ada Pilgub Jatim. Mohon maaf juga, calon-calonnya juga dari umat muslim, khususnya Nahdliyin. Jangan sampai kita nanti diadu domba, dihasut, akhirnya pecah. Saya hakul yakin, bukan yakin lagi, bukan ainul yakin, hakul yakin. Jamaah sholat wahidiyah pilihannya sesuai dengan hati nuriani. Gih. Napa?
Lah kula seneng hatine Nuryani kok jenengan malah muring-muring. Masalahe bojo kula Nuryani ngoten lho. Nggih, sanes Nurani sanes. Sesuai hati Nurani. Kula guyon Bu kersane mboten tegang. Kayak wau kok mboten enten guyune blas ngoten lho. Kula mirengaken kali makem gule sate alhamdulillah udan-udan asrep kok yo dikeki sing anget ngoten lho alhamdulillah nemu rezeki dapat barokah. Jangan sampai nanti kita di tahun-tahun politik ini ada perpecahan. Yang paling besar umat muslim ini dari dua partai, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kita perkuat. Jangan sampai nanti kita dikecoh. Memang sengaja biar Indonesia ini kacau dikacaukan. Harus paham betul supaya kita nanti tidak diadu domba. Yang kedua, Bapak Presiden kita Bapak Jokowi sudah menabuh genderang perang dengan narkoba. Saya hakul yakin panjenengan tidak, tetapi anak cucu kita, bu putrane, bu putune, bu ponakane, bu sedereke panjenengan sing enem, titip ojo sampai ikut-ikutan. Biasanya mereka-mereka gampang dipengaruhi. Nuwun sewu, nuwun sewu. Nek mboten percados kala wau sing mewakili Bapak Bupati jenengan Tagen. Data HIV/AIDS terbesar itu di kecamatan. Coba panjenengan katakan dinas kesehatan. Apa bener omongannya Pak Kapolsek? Dari tahun ke tahun, karena mereka tidak paham. Kalau sampai nanti mereka terkontaminasi, dirusak dengan narkoba, penerus bangsa yang ganti saya nanti berdiri sini siapa? Kalau dari kecil dia hancurkan dulu. Mudah-mudahan panjenengan semua bukan hanya orang tuanya yang ikut jamaah sholawat wahidiyah, tetapi anak cucu kita ikut bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Dampaknya kuat karena pengaruh di sekolahan, di lingkungan sekolah ini kuat sekali. Nuwun sewu. Kebetulan yang kemarin sebelum saya jadi Kapolsek Kepanjen, Situ Bondo ini kalau panjenengan masuk dari pintu masuk mulai Paiton, di atas itu tertulis Anda memasuki kawasan apa? Bumi Solawat Nariyah. Isine macam-macam. Nek Anda memasuki Kota Bantur jelas wis, jelas niku Gus. Wis, isine macam-macam. Niki memasuki Bumi Solawat Nariyah. Anak SD transaksi pil koplo. Gak tahu orang tuanya kalau anak-anaknya sudah konsumsi itu. Pertama dikasih gratis, kedua enak beli. Kancamu keono sudah mengedarkan dari sekolah tingkat SD, SMP, SMA sudah luar biasa lagi. Yang di situ Bondo, mereka yang tidak punya uang, satu pix istilahnya, biar panjenengan pirsa, bahasanya satu pix itu isinya 6 butir double L, pil double L. Pertama satu, besok minum satu enggak bisa, enggak terasa, minum 2 butir. Besok lusa minum lagi 2 butir enggak bisa, harus 3 butir, terus meningkat sampai satu pix. Harganya lumayan, 10.000 isi 6. Kalau satu pix gak mempan berarti 2 pix 12 butir dimplok dadi siji. Mendane ono jero weteng dadi neopo. Mereka keranjian gak mampu lagi, nuwun sewu. Terpaksa diminum dengan arak.
banyak yang sudah sakit, jatuh sakit, akhirnya muntah darah, tinggal nunggu bom waktu, nunggu innalillah. Kita masih dihantui itu, diperangi, dijajah sama yang namanya narkoba. Belum lagi yang namanya sabu-sabu, SS istilahnya pun. Gratis tuh, ada yang berbentuk pil, apa nih, permen. Ada yang berbentuk seperti plastik, hanya ditempatkan di lidah, hancur sendiri. Ada yang berbentuk cairan seperti aqua, macam-macam bentuknya. Yang penting bisa disajikan, menghiurkan. Mereka mudah sekali. Kalau lama-lama putus begini, tinggal menunggu saatnya, itu bom waktu. Maka saya mengajak kepada seluruh jamaah sholawat wahidiyah, mudah-mudahan nanti semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, jamaahnya bertambah karena putra-putrinya diajak semua. Sanggup napa mboten nggih? Suarane mek loro niku, wong sak menika ini. Enten 1000 tapi suarane loro. Sanggup napa mboten nggih? Oh, sing buri gak ono speakere, paling gak ono salone, mboten krungu. Sanggup napa mboten nggih? Sanggup enten sing ngweten bareng, alhamdulillah nek sing ajeng. Kaya wong sekolah ngoten niku. Yang terakhir, Joswe-swe Pak Kaposek ndang mari ndang mudhun nggih, sing terakhir niki. Matur nuwun kula untuk mboten diperintah mesti mudhun kula mangke. Kuwalat. Saya titip setiap malam Jumat, malam Sabtu, Sabtu malam Minggu maksudnya. Jumat malam Sabtu dan Sabtu malam Minggu. Putra putri ini kongkon ngaji di omah mawon. Nek belajar kelompok kengen belajar tenggriyo mawon mboten usah metu. Biasa pun biasane nek dikasih kesempatan metu, mereka rata-rata pesta miras, minuman keras. Dioperasi koyok ngoperasi judi nih loh. Diwadi siluman koyok setan ngoten ngilang, ngilang. Sing dodol jingitno enten sing teng nisore napa niki tempat tidur enten teng dalap teng pawon. Dodol minuman keras singit-singitno wedi dioperasi. Sing dodol pil nggih ngoten pinter-pinter. Titip gak usah metu, nek metu pasti akan pesta miras, pesta narkoba. Setelah itu baru mereka balap liar. Nuwun sewu malih sing kecelakaan sing hati-hati niku lho, ditubruk teko mburi, ditubruk teko ngarep. Apa malih sing balap liar? Biasanya mereka di tempat-tempat yang sepi. Jalan ditutup. Mereka menggunakan jalan ditutup, ada beberapa orang yang menutup jalan supaya mereka bisa melaksanakan balap liar. Titip seluruh jamaah, khususnya warga masyarakat Gondalgi yang mendengar ini, lebih hati-hati lagi. Jangan diberikan kesempatan sekecil apapun putra-putri kita. Mohon maaf, termasuk perempuan, kalau putra dan putri perempuan ya. Nek panjenengan mboten percados, kapan-kapan panjenengan nek wonten wedal, panjenengan dateng Stadion Kanjuruhan. Nuwun sewu kula sampe, ya Allah ya Rabbi. Iki arek SMP cilik-cilik kok ya dodol diri ngoten lho. Saestu niki. Penaan kula niki sekolahne SMP, crito dateng dalem. Pak, nek ngundang mboten Pak Po. Mesti ini Pak D atau Pak Pembuatan. Ini lho papa, ini lho akan anak-anakku lho. Pak, di stadion lho pak, kuatalah lari betul-betul, sing cili-cili SMP-SMP. Lapa lho, dodolan pak. Piroan lho niku. Ya enten sing telung polo, enten sing petang polo. Lho kok murah teman, ditul sama lho. Namanya obat batuk komik niki damel mabuk. Tumbas tunggal kotak ngoten niku. Diplototi yang tadi, ya mbak, kececer pak, wadah saya itu dalam, teng wingking yang betul percaya. Makanya kalau wadah wonten kepanjen waktu datus kapolres, kalau operasi terus,
tiap dalu sampai kesel pihak mbak dalam. Nopo malah nek Sabtu malah sampai jam sekawan. Jam sekawan ini baru wangsul dalam. Begitu kalau tutup pintu ngajeng stadion, buatnya sangat pepet. Kowe anak menungso, apa anak kewan, apa anak setan. Iki jam piro nduk? Kuwatoke cekak-cekak sak menten-menten. Subhanallah. Rambuté koyo rambuté yang luar negeri niku. Disemir. Nek jarine wong Manado bucari, bule dicat sendiri. Niku lho karena pernah tugas wonten Sulawesi Utara wonten Manado dicat dhewe. Mlebu ni jam setunggal nek mlebu datang stadion lapo kayane. Titip jangan sampai putra-putri kita, cucu-cucu kita seperti itu korban. Karena mereka rata-rata seperti itu. Nek mboten percados, mboten usah unjuk komik. Panjenengan mangke dugi wonten griya tumbas kopi setengah kilo. Panjenengan cor piyambak wonten Morong nika. Toyo panas. Matur panjenengan paringi uyah. Mangke lak mecicir tok telung dina telung bengi mboten ngantuk. Sebab mboten kate gendis mesti kali uyah wonten lho. Nggih, sami mau nek kelebihan overdosis nggih pasti wonten efeke wonten. Niku ingkang saged dalam sampai akan ada kurang lebih jam mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Brabantio dan Bapak Haji Nur Hashim SHMSI, juga Bapak Ahmad Sujarwo, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Dilanjutkan pada acara yang keenam, pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh saudari Rizli Nurhamida binti Bapak Mahrus dari Universitas Negeri Malang dan saudari Alfiatul Fadilah binti Bapak Dasid dari Tumpang beserta rekan-rekannya, disilakan. Assalamualaikum wa'alaikunnah warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, untuk mengiringi pembacaan puisi pada malam hari ini, marilah kita mengadakan tasyafu' dan istighosah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadz zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya Syekh.
Rasulullah. Salam cinta bagimu ya Rasul, salam rindu kami, salam segala salam dari kami, hamba yang selalu haus untuk mengenal engkau ya Rasulullah. Salam terindah dari kami yang merindukan kesadaran sebagai sendi dan nafas dalam setiap langkah perjuangan. Salam tertinggi bagimu dari kami yang dalam setiap lelap kami rindu bermimpi berjumpa denganmu ya Habiballah. Di sini kami gelisah, di mana-mana para sesama saling bertengkar. Setiap saat kami saling mendebat, berebut benar. Padahal engkau tebus kebodohan kami dengan darah, air mata, dan penderitaanmu. Engkau panggil-panggil kami dengan sisa-sisa tenaga yang engkau punya. Saat engkau melepas nafas untuk terakhir kali, umati, umati, umati. Tiada terdengar suara panggilanmu ya Rasul, karena telinga kami telah tuli oleh tumpukan kezaliman kami. Tiada terlihat uluran tangan penuh cintamu ya Rasul, karena mata kami telah buta oleh dosa dan kemaksiatan kami. Tiada tergerak hati kami untuk menyambut dan memenuhi seruanmu, karena tangan dan kaki kami terbelenggu oleh imperialis nafsu. Masih pantaskah kami menyebut diri ini sebagai umatmu ya Sayyidi ya Rasulullah? Mohonkan kami ampunan kepada Allah. Syafaatilah kami di yaumul akhir hingga Allah memberikan rahmatnya kepada kami. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa min wawthi hadzal zaman radhiyallahu an anadhrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikum wa barakatuh. Kepada saudari Rizli Nurhamida dan saudari Alfiatul Fadilah beserta rekan-rekannya disampaikan terima kasih teriring doa
jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada acara yang ketujuh, Kuliah Wahidiyah. Kuliah Wahidiyah pertama akan disampaikan oleh beliau Ustadz Habib Mustafa. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal wasu salamullah alaika rabbini bi'idnillah. Wangdur ilayya sayyidi binadrah Musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratul kurama, para bapak alim ulama yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada beliau Bapak Kiai Haji Mu'alim, Ketua Majelis Tahkim Cabang Penyiar Shalawat Wahidiyah yang kami hormati, kepada beliau Bapak Kiai Solehuddin Mahfud, Sarjana Sosial yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada para bapak pejabat baik sipil maupun non sipil TNI Polri yang berkenan hadir dalam mujahadah rubuk sanah pada malam hari ini yang saya hormati, kepada beliau Bapak Wakil Bupati Malang yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kepada adinda penata acara yang kami taati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat bertatap wajah dengan keadaan sehat wal afiat dengan tiada suatu halangan apapun. Untuk itu marilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita realisasikan bersama dengan bacaan hamdalah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya sanjungan selawat serta salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya kita haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas jasa-jasa beliaulah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita realisasikan bersama dengan bacaan selawat biqolina assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimna wa rabbina. Apapun yang kita butuhkan seketika kita akan bisa meraihnya. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan,
pemimpin di masa sekarang ini adalah pemimpin dari baik atau tidaknya remaja jadi lebih baik melalui karya potensi di media. Namun itu salah siapa? Makanan yang hadirin wal hadirat. Jawab ketika ada makanan barang alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Saluhal Jasadul Kuluh wa ala wahyal qalb. Saat seseorang itu ada segumpal darah untuk mengarahkan adalah orang sendiri kepada putra. Sesungguhnya potensi seorang remaja kebunyinya, kelincahannya, kehebatannya, bahkan Subhanahu wa ta'ala pun suatu asar. Allah tiada mengkah lahir batin kangge pribadi keluarga kula panjenengan lan umumipun dumateng umat masyarakat sehingga kanti relatif singkat mugi-mugi pribadi keluarga umumipun umat masyarakat berbondong-bondong sadar lahir batin fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min hadza ila yaumil qiyamah Allahumma amin. Para bapak ibu hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, damel basa Jawa napa basa Indonesia napa basa Cina basa Inggris mawon nggih campur mawon nggih nasionalisme. Saderenge kula matur kathah dhateng arsa panjenengan, kala wau sampun diparingi pengarahan sambutan saking gusipun Bapak Kapolsek Gondanglegi. Dawuhipun piyambake tirose nuwun sewu. Insyaallah nggih, kiye ini mboten kalang ganteng nggih. Tirose Kapolsek wau lang ganteng, kiye ini nggih mboten kalang ganteng insyaallah. Sebab tiang jaler mesti ganteng. Syukur alhamdulillah kula panjenengan sampun kathah midhangetaken dawuh-dawuh ingkang disampaikaken baik saking Bapak Kiai Nur Hasyim lan ugi Bapak Ahmad Sujalmo Bapak Kapolsek yang pada intinipun ngajak dumateng kula panjenengan dados tiang sing selamet dunya lan akhirat. Allahumma amin. Sejatosipun kegiatan sholawat wahidiyah niki mboten namung kegiatan gebyar ritual mau sholawat, mboten namung ritual rutinan mau sholawat, tapi lebih saking menika wonten jerone wahidiyah kegiatan wahidiyah niki ada pembinaan-pembinaan, pembentukan-pembentukan karakter sebagai bangsa Indonesia yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Moko sebutane mawon sholawat wahidiyah. Artine wahidiyah niku penjiwaan nilai-nilai ketuhanan. Di bahasa Indonesia no kata-kata wahidiyah niki artine ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga ten wahidiyah niki di samping ada kegiatan ritual bagaimana membangun kerukunan persatuan, bagaimana membangun bangsa ini betul-betul yang menjadikan negara yang makmur gemah lipah roh jinawi sampai beliau mengikrarkan istilahnya membuat peraturan presiden penguatan pendidikan karakter. Berarti karakter-karakter bangsa Indonesia, karakter-karakter umat Indonesia sudah sangat memprihatinkan, sudah sangat mengkhawatirkan. Bangsa kita tidak kekurangan orang yang pandai. Bangsa Indonesia tidak kekurangan orang cendekiawan. Bangsa Indonesia tidak kekurangan orang yang punya pangkat.
tapi bangsa kita ini sangat minim orang-orang yang berkarakter yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Maka tidak heran para hadirin hadirat, kalau anak-anak kita generasi-generasi remaja banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan dekadensi moral, mabuk-mabukan, perkelahian, sampai kena jaringan pil koplo dan lain sebagainya, ini tidak lain dan tidak bukan pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita, anak-anak kita semua sudah kehilangan panutan yang berkarakter, akhirnya terjerumus pada kejahatan-kejahatan karena mereka ingin menunjukkan eksistensinya sebagai seorang pemuda remaja, mempotensikan dirinya, tapi akhirnya salah arah. Maka jangan hanya disoroti kenakalan remaja, sebab banyak juga kenakalan-kenakalan orang tua, kenakalan-kenakalan pemimpin-pemimpin kita yang terjerumus pada pilkoplo-pilkoplo itu anak-anak remaja-remaja. Akhirnya sahabat Dani sholat subuh berjamaah kali Pak Yai, ditangleti kali Pak Yai, jong le sopo mambengi sing moco Quran koyok-koyok sampai katini subuh. Salah setunggal santri niki ngajung kulo Pak Yai, alhamdulillah Pak Yai sedalu saged khatam. Pak Yai tanglet lah sopo le sing nenggoni awakmu lan sing ngawasi awakmu. Si santri niki jawab, gemboten enten Pak Yai sedaya rencang-rencang tilem. Kula namung piambakan maos Quran alhamdulillah sedalu khatam. Ya wis ora apa-apa le alhamdulillah, tirose Pak Yai ini. Menile lek awakmu iki belajar maca Al-Qur'an, terapno adab mule. Adab atimu terapno. Senadan aku gak nunggoni awakmu le, terapno adabmu koyok-koyok tak tunggoi, koyok-koyok tak awasi le. Senajan aku gak nunggoni awakmu sewengi le, lale aku nunggoi awakmu sewengi le, ngawasi awakmu maca Quran ning musala sewengi, nyai sapa sing nunggoni. Wes terapno adabmu koyok-koyok tak tunggoi, senajan aku ora nunggoni nang arepmu le. Adabmu terapno, koyok-koyok tak awasi, koyok-koyok tak tunggoni, maca Quran le, terapno adabmu, koyok-koyok kowe komunikasi omong-omongan maring Allah, punopo-punopo nangis senggugukan bercucur air mata. Sakbak dane saged matur, si santri niki matur, Pak Yai, tatkala niku lo ngetrapaken adab manah kula badhe maos Quran niki kados-kados tengah jengipun Gusti Allah, kados-kados badhe komunikasi wicantenan kalian Allah, kados-kados audensi sowan maring Allah, manah kula niki nredeg Pak Yai, rumaos boten pantes kula niki tengah jengipun Allah, kulo ajrih Pak Yai, rumaos kadah dosa kulo, rumaos ino rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ing Allah tatkalane mireng asmane Allah disebut utawi nyebut asmanipun Allah, wajilat kulubuhum, manaipun gemetar, bahkan saged nangis bercucuran air mata ajrih dateng ngarsanipun Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zaddatuhum imanan, tatkalane ayat-ayat firman-firmanipun Allah diwaos, dheweke tambah iman, tambah yakin maring Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun, lan maring Allah dheweke mung tawakal pasrah kanthi lahir batin, boten tawakal sumende dateng jabatane, boten tawakal sumende dateng elmune, boten tawakal sumende dateng bondo dunyane, bahkan boten tawakal dateng amal ibadai,
dheweke mung rumangsani sedaya niku mung fadolipun Allah. Amal ibadahe mboten dijagakno sebab dheweke ngrumangsani tasik kathah salah lan klintune. Akhire piyambake niki namung tawakal dhateng rahmat lan ampunin ampunanipun Allah Subhanahu wa taala. Akhire Gusti Allah niki dadi waskat pengawasan melekat ten pundi mawon. Dados kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mboten usah diawasi tiang sanes, cukup Allah menjadi pengawas dan pengadil untuk setiap pribadi orang yang beriman. Insya Allah tiang niki mboten mungkin bakal melakukan kejahatan, kemungkaran, lan penyimpangan-penyimpangan. Inilah manusia yang sudah terbentuk karakternya sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia Pancasila. Moko kula panjenengan iki ibarate gayuh urip. Urip mboten namung ten donya, langkung-langkung urip ten akhirat, kedahe nggih kedah nyocoki kalih tuntunanipun Allah Subhanahu wa taala. Kedah dielmoni ngoten lho, Pak. Napa mawon kedah dielmoni langkung-langkung ibadah dhateng ngarsanipun Allah. Langkung-langkung noto manah membentuk karakter niki kedati elmoni. Sebab tiang gesang ten alam dunya, langkung-langkung hubungan ibadah maring Allah kok mboten di elmoni tirosi Sayyidina Ali kados jaran sing muter mawon ten tempat penggilingan. Gegerak ning gerake muter penggilingan tebu niku. Kados layang-layang yang putus tanpa tahu arah tujuannya ten pundi. Ibaratnya Gusti Allah netepaken perintahe ten kilen barat, dheweke mlakune ten wetan. Akhirnya semakin berjalan, semakin bergerak, semakin beraktivitas, semakin tepih dateng ngarsanipun Allah ing cilokane, Pak. Dheweke rumangsa bener, rumangsa api. Padahal tujuane Gusti Allah netepaken perintah niku arahe ngilen, dheweke mlampahi ngetan ke timur. Cilokane dheweke rumangsa apik, rumangsa bener. Singko kadang-kadang tiang niki nyalahaken kancane padahal dheweke piambek sing kesasar. Moko Allah dawuh wonten Al-Qur'an insyaallah surat Al-Kahfi ayat 103. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yaksabuna annahum yuksinuna sun'a. Hei Muhammad, kandakno nang umat masyarakat. Hei an adkhulal masjidah wa ufsidal musalli hadar rajuli walakin akhafu minar rajuli anna'imi. Iblis lapo kwe ningkini iki. Iblis jawab, kula niki badhe mlebet ten jerone masjid, badhe ganggu ngerusak tiang sing salat ten lebete masjid. Ning kula ajrih dateng tiang sing tilem, tiang sing ten sampinge tiang sing salat niku tiang sing tilem. Saya takut kepada orang yang tidur di samping orang yang salat itu. Tujuan saya ingin merusak mengganggu orang yang salat itu. Kanjeng Nabi tanglet malih, "Ya iblis, lima lam takhof minal musalli wa huwa fil ibadati wal munajati ila rabbihi walakin takhofu minar rajuli annaimi wa huwa ghaflantun." Iblis, ne opo kuwi ku kok ora wedi maring wong sing salat iku, padahal wong sing salat itu khali munajat len ibadah maring pangerane. Ning kuwi kok wedi maring wong sing turu iku, padahal wong turu iku dalam keadaan akale ora normal, ilang. Dijawab kalian iblis, wal musolli jahilun wa ifsadu ashalu. Tiang sing salat niku tiang sing bodoh. Ibadahe mung anut grupyuk. Ibadahe adat. Tujuan ibadahe ten pundi mboten ngertos niku. Sehingga kula ganggu ngerusak niki luwih gampil kangge kula. Ning tiang sing tilem niku tiang sing alim, tiang sing sadar maring Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula ajre dateng tiang sing niku.
hadirin wal hadirat, senajan iblis niki isilah mboten metuki kula jenengan badhe ganggu, seringkali tiyang niki dados kiblisan, Pak. Dirasuki iblis, akhire kiblisan kesetanan. Akhire mboten gadai karakter tiyang sing beriman, tiyang sing berakhlakul karimah. Mpun ngantos kula jenengan wali ageng waline Gusti Allah dikisahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhyiddin Ibnu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi, tatkala beliau niki melakukan ritual dan spiritual, istilah kula panjenengan zikir dan mujada utawi mujada, ten keadaan lingkungan sing gelap, ten panggonan sing gelap peteng. Tatkalane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki tawajuhan ritual zikir istilah kula panjenengan mujadah dalam situasi sing gelap keadaan lingkungane, tiba-tiba niki muncul sinar sing terangi pun melebihi terangi pun matahari, menyilaukan mata mulai jagat wetan sampai jagat kilen niki terang benderang. Niki dikisahkan wonten manakipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyilaukan mata. Lu suwanten niki, sinar niki ngedalakan suwanten, ya Abdul Qadir, anna rabbuka faqad abaktu lakal muharramat. Abdul Qadir, aku iki pangeranmu, wis tak wenang no kanggo sira nglakoni apa ae, sebab amal ibadahmu wis tak trimo, dosa-dosamu wis tak ngapura, kowe tak jamin surga, wis kowe sak karepmu nglakoni apa ae, sebab kowe wis teko maring aku tirose sinar niku wau. Lajeng beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waspada, Pak. Maos ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikhsya' yala'in. Aku nyuwun pitulungan maring Allah saking godaan setan sing terkutuk minggato kuwi iblis. Dibentak kados ngoten niku, akhirnya sinar sing terangi melebi matahari ngepei jagat niki padam seketika. Dados asap lan boten dangu balik malih. Ya Abdul Qadir, faqad najauta minni bi ilmi habi hukmi rabbika wa fikhimika fi manazilika wa qad atlaltu bi misli hadil waqi'ah sab'ina min ahli tarekah. Tirose iblis digetak minggato kowe iblis, seketika itu padam balik keling guyang guyu malih, Pak. Matur, Pak Abdul Qadir, untung panjenengan saged selamat saking kudo kuniki, sebab panjenengan gadai ilmu lahir lan batin ingkang nyocoki kali ilmu tuntunanipun Allah ingkang dibeto Rasulullah, lan panjenengan saged njagi makom kedudukan panjenengan. Padahal kula niki sampun nyasaraken kanthi cara ingkang kados mekaten niki 70 wali kula sasaraken dengan cara ini. 70 wali, Pak, kesasar. Wali ini Gusti Allah. Janes kados kula jenengan pangkate napa? Wali-wali daya. Dadine napa? Warham huma kama robayani shaghira. Waline Gusti Allah mawon didamel dakon kali iblis. Didamel dakon kali setan. Napa malih pangkate wali-wali daya dimut kali iblis. Dadi kedhatos-atos kula jenengan. Iblis mawon mampu nyamar gambar ngaku dadi pangeran, napa malih ngaku dados kiai kula jenengan. Dididik petuk kiai ne, dugi teng griyane ngaku kiai ne.
Setiap saat ada orang yang model keramat kados mekaten niku, metuki kula jenengan dengan gambar sing macem-macem niku, sejatosipun sanes kiai panjenengan niku prewangan, Pak. Setan utawa demit utawa jin sing gambar kiai panjenengan. Mungkin kiai niki nglakoni sing model-model ngoten niku. Sebab wali negosi Allah niku mboten enten menunjukkan cirine tiyang sing keramat. Lek enten gambar-gambar sing model koyok ngoten niku ngaku macem-macem niku, berarti sanes waline Gusti Allah tasik disasaraken kali setan, Pak. Disasaraken kalian iblis. Sedangkan wali yang sesungguhnya mawon banyak yang disasarkan oleh setan, oleh iblis, nopo male pangkate kula panjenengan niki. Sedangkan setan atau iblis, semua penjuru arah kula jenengan pun ditapel kuda, dihadang oleh iblis. Pun lek mboten percaya jenengan buka wonten surat Al-A'raf insyaallah. Iblis sumber di hadapan Allah. Fabima aghwaitani la aqudanna lahum summa la atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajitu aksarum syakirin. Duh Gusti, sebab panjenengan menghukumi kula niki tersesat, moko kula niki bakal ngalang-ngalangi anak putune Adam. Sebab jenengan menghukumi kula tersesat, jenengan dadosaken makhluk tersesat niki gara-gara Adam, moko kula badhe nyasaraken anak cucu Adam, semua manusia, dari jalanmu yang lurus. Akan aku datangi kula dugeni dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah samping kanan, samping kiri, semua penjuru, semua arah niki pun ditapel kuda kalian iblis, kalian setan. Gerak ten pundi mawon kula panjenengan mesti niki diuntal dimplok kali iblis. Napa malih tiyang sing model memikirkan masa depan kakian teori, kakian rencana, banyak teori-teori, banyak rencana-rencana ibadah, karepe kepingin ngeten sergap ibadah karena ada hajatnya, pun didatosakan untalane iblis, ditipu kalian iblis. Kakian teori, kakian macem-macem tengajeng koyok-koyok, diramal ngeten-ngeten, diuntal kali iblis. Semanten ugi orang menengok ke belakang, perkara-perkara yang sudah terjadi, akhirnya lau-lau seandainya, kok biyen ngene, kok biyen ngene, pun didadosaken bal-balan kali iblis. Atau dia menengok ke arah kanan, rumangsani kathah amal ibadai, kathah kesaenane, kathah ilmune, ningali ke arah kanan koyok-koyok, wis mulya-mulya dhewe. Ningali ten arah kiri kathah salahe, metani kancane, metani tanggane, akhire seneng rendahno dateng tiang sanes, niki pun masih dijebak kalian iblis. Sehingga iblis tidak takut dengan seorang wali, nopo malih kiai. Iblis tidak takut pada orang ahli ibadah, iblis tidak takut pada orang ahli baca Al-Quran, iblis tidak takut pada orang yang tinggi ilmunya, tapi iblis hanya takut pada orang yang berjiwa murni ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab iblis di dalam surat As-Sad pun ngendiko di hadapan Allah, fabi'izzatika, demi kebesaranmu ya Allah, la'akudanna lahum sirotokal mustaqim, saya akan menghalangi, menyesatkan semua manusia dari jalanmu yang lurus, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu itu yang murni ikhlas karena engkau ya Allah.
Lho iblis niki mung ajrih dateng tiyang sing ikhlas, Pak. Lah ikhlas niku dos pundi? Napa kula jenengan niki kadang-kadang enten tamu punten jenengan dahar jangan telasaken ikhlas lillahi taala kula niki. Pun jenengan dahar. Sedeng didahar saestu kali tamune telas gemreneng. Dintekno temen e. Napa male yogane goleki. Pak kowe niki meneng nang ndi, Pak? Yo dintekno iku mang lho. Napa ngoten niku? Napa sering kula panjenengan padahal lho yu agi ku wis ikhlas krana Allah oleh bantu. Oh ya tak pikirno wis ikhlas krana Allah. Ning balesane nang aku ya sik kaya ngono to yu. Petuk aku sik gak gelem nyapa. Lho karepe iku ya apa sih? Napa ngoten niku sing ikhlas niku? Dadi ikhlas niku tiyang nglampahi sae ning ora tau ngarep-ngarep napa sing dilakoni niku berbuah napa mawon mboten nate, Pak. Nek isrose tiyang Jawa kados tiyang buang kotoran, buang hajat niku lho. Jenengan ngeden ten lepen, ngeden-ngeden sampai cemplung ngoten niku. Akhire jenengan niku napa ditut mawon? Iki mlayune nahan ndi ya iki? Engko dadi apa ya napa ngoten? Kan mboten nate dipikir timbule mung alhamdulillah iso metu yus pirang-pirang dina bedhedhek lak ngoten to wis mboten nate mikir mlayune ten pundi niki cara gampile tiyang Jawi nerjemahno basa ikhlas pun mboten gadai pamrih punapa-punapa mboten gadai perasaan punapa-punapa sebab napa sing dilakoni niki mung krana Allah ikhlas lillahi taala hanya murni karena menjalankan perintah Allah subhanahu wa taala. Lho niki sing diajari kali setan kali iblis. Sebab empat penjuru depan belakang kanan kiri pun ditapel kuda dihadang oleh iblis. Cuma ada dua arah sing boten mampu dijagi lan dijebak oleh iblis. Pundi arahe, Pak? Atas kali bawah ternyata. Menawi kula jenengan itu masih memandang rencana-rencana teori-teori macam-macam ke depan diuntal kali iblis. Masih memandang ke belakang seandainya lau-lau, wow, diuntal kali iblis. Memandang kebaikannya di arah kanannya diuntal kali iblis. Memandang sebelah kiri melihat kejelekan kesalahan orang lain pun dijebak oleh iblis. Ternyata hanya dua arah, atas dan bawah. Istilah wahidiyah hanya lillah dan billah, Pak. Ikhlas krono Allah atasnya, murni krono Allah, billah dia semata-mata merendahkan diri, belajar ndlosor, belajar merendahkan hati. Kroso lan rumongso sedoyo niki namung fadol lan pitulunganipun Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang tidak mampu dicebak oleh iblis. Jadi arah atas lan arah bawah lillah billah. Sehingga sampai bahasa lillah ikhlas krono Allah semata-mata lil Tuhan, istilah wahidah lillahi ta'ala, niki dadi kuncine kepalane iman, Pak. Moko sehebat apapun tiyang nglakoni ibadah, tetep nilaine niki dianggep kados nyembah reca, nyembah nafsune. Imam Ghazali dawaken wonten kitab Ihya Ulumuddin, dawuhipun Imam Ghazali, Raksul imani at-tauhidu. Wa huwa alla ya'budu illallah. Wa manit taba'a wahu ayham amila li hawa nafsihi lalillah faqad ittakhadha ilahahu hawahu wa huwa muwahhidun bil lisani la bil haqiqati fala farqa baina ayya buda nafsahu wa baina ayya buda sonaman huma abdun abada ghairallah. Dirasu Imam Ghazali, puncak kepalane iman niku tauhid, nyuwejaken dateng ngarsanipun Allah, memahaisakan Allah di dalam penjiwaan hati. Lati yang sing tauhid niku yok nopo, wahwa Allah ya'budu illallah.
tiang niki mboten ngelampai perintah, mboten ngedoi larangan, aktivitas hablu minallah, hablu minanas, muamalah mung semata-mata ngelaksanakan perintah Allah titik. Mboten gadai pamrih lahir batin dunia akhirat. Sebab dheweke nglakoni perintah niki mung diperintah, ngedoi larangan nggih diperintah. Dadi nglampahi perintah nopo mawon sing hubungan langsung dhateng ngarsanipun Allah utawi muamalah bermasyarakat bernegara niki mung sakdermo nglakoni perintahe Gusti Allah lan ugi ngedoi larangan-larangan nopo kemawon mung sadar niki dilarang Allah akhire niate mung lillah ngabdi dhateng ngarsanipun Allah. Wa manit taba'a hawahu ay amila li hawa nafsihi. Moko sapane wong sing nglakoni napa kemawon nglakoni ibadah langkung-langkung sing hablu minallah. Mung didorong kali hawa nafsunya, keinginan-keinginan kepingin penak lan enak. Umume tiyang ibadah niku pengin enak lan penak. Nggih napa mboten? Berarti faqat ittakhadha ilahu hawahu. Dia masih diperbudak oleh hawa nafsunya yang ada di dalam hatinya. Dia dihukumi telah mempertuhan hawa nafsunya. Akhirnya wawa muahidun bil lisani labil hakikoti. Coro dihukumi tiang iman niku mung lahire. Dihukumi tiang Islam mung fisiknya. Labil hakikoti mboten di dalam hatinya lebih-lebih besok di akhirat. Menawi ngoten fala farqa baina ayak buta nafsahu wa baina ayak buta sonaman huma abdun abada ghairallah. Akhire hukume sami mawon, tiyang beraktivitas masih didorong oleh kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan nafsu yang ada di dalam hatinya dengan para penyembah-penyembah berhala. Sebab nopo? Tiyang sing nglakoni ibadah, nglakoni sae mung didorong kali nafsu keinginan hatinya dengan penyembah berhala niki sami-sami pengabdinya penyembah ning nyembah ngabdi sakliyane Gusti Allah. Berarti dihukumi tiyang niki kados-kados syirik menyekutukan Allah dalam amal dan ilmunya, Pak. Senajan ilmu niku penting, lek mboten istilahnya hati-hati nggih saged dadi Tuhan kula njenengan. Berarti kula njenengan saged mempertuhan dengan ilmunya. Moko belajar ilmu tauhid, ilmu rasa niki adalah fardu ain kangge kula panjenengan supados iman dan Islam kula panjenengan mboten mandek ten otak kula njenengan, pengetahuan kula njenengan ning dadi rasa. Ibarate tiyang ngombe ngoten niku krasa nikmati. Niki ingkang dibimbingakan melalui pengamalan sholawat wahidiyah. Sebab selamat teti yang mung arai lillah dan bilah arah atas dan bawah. Di samping kula panjenengan dibimbingkan ti ikhlas lillahi ta'ala maring Allah dengan menyadari merendahkan diri, Pak. Belajar ngesot, belajar drosor, merendahkan kedudukan kita, pangkat ilmu kita, segalanya hanya disadari mung fadolipun Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar kroso lan rumongso ilmu bilah niku, ilmu tauhid bilah niku. Di saat kula panjenengan kraos gerak, kedah ngerumangsani digerakaken Allah. Di saat kula panjenengan ngerumangsani mampu, kedah ngerumangsani dimampuaken Allah. Sebab sifat-sifat sing nempel dateng pribadi kula njenengan iki sanes sifat gawane fisik, gawane urip kula njenengan. Sedaya niku mung fadhlipun Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi kacamata akidatul awam ngetrapaken sifat ma'ani lan maknawine Gusti Allah, wujud kidamba kok mukhalafatu lil hawatisi ila akhir. Niki diterapaken dijiwai. Sehingga tatkala niku lo panjenengan niki mboten enten wujud, sing wujud mung Gusti Allah. Ning kula panjenengan niki wujud, kedah disadari biwujudilah sebab diwujudnya Allah, diciptakan Allah. Menungso niki mboten gadai kemampuan kekuatan, ning di saat menungso niki gerak dengan kemampuan kekuatannya, kedah nyadari bikuatilah sebab kemampuan kekuatanipun Allah. Di saat kula panjenengan seget ningali basirun
kedah disadari bibasorilah sebab diparingi kemampuan saged ningali segala sesuatu mung dari Allah. Di saat kula panjenengan samiun saged mingrengaken kedah didarari bisamillah sebab sedaya niki mung fadol dikrungokaken kalian Allah. Krono sifat-sifat ma'ani lan maknawi niki sifat wajibe Allah mukhal keduene makhluk. Allah qiyamuhu binafsih, jumeneng dengan jumeneng, mampu dengan mampunya Allah. Ning makhluk qiyamuhu bilah sedaya menungso niki la haula wala quwata illa billah. Pak ngonten lho. Lho niki lho kekuatan ketauhidan iman yang sesungguhnya dateng ngarsanipun Allah. Sing sanget nyelametaken kula panjenengan tatkala sowan dateng ngarsanipun Allah. Menawi kula panjenengan mboten nyadari mekaten, akhirnya enggak ada kuat kados kuate dhewe, enggak ada mampu kados mampune dhewe, enggak ada hebat kados hebate dhewe. Moko tiyang niki ngekup kedudukane Gusti Allah yang punya sifat qiyamu bi nafsi, mboten namung dianggap nyembah saliyane Allah, tapi tanpa disadari dia mengikrarkan diri nyaingi kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diwastani syirik murakab, Pak niki. Sebab napa? Peningal sanes gawane mripat, pengrungu sanes gawane kuping. Gino pongge, nyatane kula jenengan niki tatkala ini dipanggili kalih ibune, Pak, enten tamu, Pak. Oh, Pak, enten tamu. Oh, long kupingi telingane se enten kok yura krungu. Akhirnya ada istilah banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Banyak orang yang punya telinga tidak bisa mendengar. Bahkan seakan-akan di masyarakat diwedeni karena gagahnya, kehebatannya, koyo-koyo dadi lakon, dadi istilahnya yang ontang-ontangi kampung, koyo-koyo gadut koco, otot kawat balung tok, melaku petentang-petenteng. Mpun ngantos sampai ngamuk, watuk mawon lari cilik kerungu sampai semaput. Wis pokoknya koyok gagah-gagah udawi dadi penjahat preman di tengah-tengah kampung senengane gawe onar tiang sedaya wedi. Ning mekale Gusti Allah mung dipendhet kedik mawon kekuatane, diusret sarape titik mawon. Ngangkat tangane gak kuat, ngangkat sikile pun boten kuat, ngangkat melampah ten putih boten kuat, ngomong boten kuat, ngiler tok akhire. Mung diusret kedik mawon sarape kali Gusti Allah. Lho pancene yo kekuatan itu duduk gawane fisik kula jenengan mung fadol pitulungane Allah, niki kedah diterapaken menjadi ilmu sadar bilah, Pak. Sehingga gesang kula jenengan niki ten pundi mawon menyadari bahwa sedaya niki mung dititahaken, diciptakaken, dikehendaki oleh Allah. Akhirnya tiyang niki menyadari fadl lan rahmatipun Allah, gampang rendah hati, sopan santun dateng sinten kemawon, ora memandang fisike makhluk, ning mandang sing nyiptakaken nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya tiang nonton wayang orang mung gerake dalang, gerake wayang tapi ningali kalih ngurmati dalange sing gerakaken wayange. Lho niki lho tiang sing sadar iman tauhid bilah dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, arah atas bawah, Pak. Moko para wali-wali niku nggih nun sewu, para ulama-ulama dulu niku. Cara nata prilaku, nata ati niki ajrih, Pak. Anggenipun konangan keistimewaane waline Gusti Allah sing saestu lamun ketingal kramate keistimewaan niki nangis tobat niku kados tiyang sing nglakoni bantun nglakoni maksiat, nglakoni zina. Akhire sampe enten dawuh itfin wujudaka fil ardil khumuli famana bata mimalam yutfan nanyati munata ijuhu. Pendemen sing jero pribadimu nang tanah kerendahan, sebab bibit opo ae, biji apa saja yang tidak ditanam mung ditemplekaken ten tanah, muka lamuna cukul buahe mboten sempurna. Pun panjenengan nandur jagung mung diuncalno mboten dipendem ten tanah, kinten-kinten saged cukul napa ten? Saged.
ning lamuna cukul niki akare mboten mancep, gampang rubuh kenging angin, lamuna berbuah mboten saged sempurna, niku kok lamuna saged cukul. Ning kok kedisian ayam utawa burung dicucuk manuk, dicucuk ayam, Pak. Sebab oleh nandur mboten dincepaken ten jerone lemah, mung dingedhengaken ditinggalaken. Semanten ugi gesang kula jenengan, moko kula panjenengan senenganin ngedengno keistimewaan kemampuane, bahkan dudono kekeramatane, koyok-koyok sanes wali sing saestu ning mutawali gaya gaya wali, gaya gaya keramat pakeane koyok wali. Lek panjenengan kepingin dadi kiai mung kelontongan pakeane mboten dangu, panjenengan sedinten nang pasar tuku jobang ngeten diceluk pak yai jenengan. Nggih napa nggih? Napa malih galem dalam damel napa gamis, damel udeng-udengan, mlaku nang pasar oh dihormati kali tiang. Kalau kehormatan seseorang itu hanya dilihat dari fisiknya. Disebut tokoh, disebut kiai, disebut wali mung kelontongan fisike. Wong gampang kepencut, akhire kathah penjahat sing macak dadi kiai, Pak. Penjahat macak dadi wali, kathah niku mung klono pakeane. Moko Gusti Allah sampe dawuh. Innallah Kanjeng Nabi dawuh, innallaha la yang duru ila ajzamikum wala ila suwarikum, walakin yang duru ila kulubikum wa a'malikum. Sak temene Gusti Allah ora ndelok fisikmu, ora ndelok lahirmu, ora ndelok nasab keturunanmu, ora ndelok pakaian bentuk tubuhmu. Ning Gusti Allah ndelok apa sing ning jroning atimu, kondisi atimu lan amal perbuatanmu. Inilah yang dibangun melalui pengamalan salat wahidiyah sehingga mengikuti tuntunan beliau mu'alib ilbas mayal basun wa kul mayakulun wan farid fisirika. Wis kowe pakaian ya umume kaya pakaiane masyarakat, wis gak usah aneh-aneh. Sebab lek kepingin ngono iku nang penjahit utawa nang pasar niku kata itu gak mencerminkan. Wis pakaian seperti umumnya masyarakat berpakaian, sing penting nutup aurat sesuai dengan syariat. Makanlah sesuai dengan umumnya masyarakat, wis gak usah macam-macam. Ning wang farid fisirika, tapi sendirikan hatimu ini, jangan seperti masyarakat. Sadaro nang Gusti Allah, arah atas dan bawah. Inilah para bapak ibu hadin hadirat. Sehingga tiang coro ibadah memahami ilmu, baik ilmu syariat, ilmu bidang fikih, bidang lahiriah, langkung-langkung ilmu batin, noto ati, niki wajib nggadahi guru. Pun panjenengan biyen rumiyin ngertos setunggal tambah setunggal niki dados kali niku belajar piyambak nopo enten sing mucal, Pak Bu. Saged ngertos Al-Qur'an, huruf Al-Qur'an, lek ngadeg iki alif, lek melengkung enten titik setunggal niki ba, titik dhuwur lur iku tak, niku saged piyambak nopo enten gurune. Dalam disiplin ilmu lahiriah, kula panjenengan niki pun wajib nggadahi guru saged memahami tuntunan Rasulullah bidang fikih, bidang syariatnya. Wajib orang ini nggadahi guru enten sing mucal, nopo malih langkung-langkung ilmu batin, ilmu rasa, ilmu tauhid kedah nggadahi guru sing saged nuntun. Belajar ilmu lahir, gurune ya guru lahir saged pethuk bendinten, Pak. Ning ilmu batin noto ati ora usah pethuk. Cukup yakin kali seorang pemimpin umat disebut tiang sing kamil mukamil, tiang sing sempurna lan saged nuntun kesempurnaan noto ati. Umume tiang kados ngeten iki disebut sultan aulia tentorekoh. Kalau di dunia tasawuf disebut kutbul aktob, ten wahidiyah disebut ghozhadha zaman. Ten wahidiyah niki ghozhadha zaman. Siapa orangnya? Wallahu a'lam. Sing penting kedah yakin keberadaan priantunya, boten wajib tahu siapa orangnya. Moko ten wahidiyah tuntunane hubungan batine namung ila hadrati ghauti hadza zaman wa aqwanihi wa sairi auliya illah.
Niki kontak batin dateng seluruh wali-walinya Allah, bahkan pimpinan wali ingkang disebut Sultan Aulia atau Hadha Zaman. Siapa orangnya? Wallahu alam, tidak wajib tahu siapa orangnya. Ning wajib yakin keberadaan orangnya. Moko tawasulitan waqidiyah disampik ila hadrotin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah wa ila hadrati ghauti hadza zaman wa aqwanihi wa sairi auliya illah radhiyallahu ta'ala anhum. Carane hubungan kontak batin kepada yang terhormat ratune wali disebut hadza zaman wa aqwanihi dan bala pasukan tentaranya wa sairi auliya illah dan para wali-wali Allah mulai awal dan wali yang belum lahir. Ini sudah kontak batin dengan tawasul di dalam waqidiyah. Wa sairi auliya illah sedaya wali niku si Allah dikontak. Mboten namung siji loro wali sing dikontak, Pak. Tidak menyebut namanya. Sebab ratune wali disebut Sultan Aulia atau Ghuz Hadza Zaman atau Qutbul Aqtab niki tumurune 100 tahun sekali. 100 tahun sekali. Jika menawi kulon jenengan niki sekadung nyebut nama ternyata keliru, niki resiko. Jadi kados presiden niku Pak setiap 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Terus enten tiang gesang zaman Pak Harto, wis kadung yakin kali Pak Harto. Wekdal niku zaman Pak Harto tasik njabat, dheweke nulis surat dialamataken ten presiden. Ning alamate nyebute kepada yang terhormat Bapak Soeharto Presiden Republik Indonesia. Tiang ini ku supe zaman Pak Harto njabat niku supe mboten dikirimaken. Imut-imute zaman sakniki. Aku biyen tau nulis surat tak tujokno nang presiden, wis tak kirimne ae saiki. Alamate tetep kepada yang terhormat Bapak Soeharto Presiden Republik Indonesia dikirimaken. Nyampe no mboten? Nyampe no mboten, Pak, Bu? Mboten nyampe, diguyu kali kantor pos iki gak genah iki. Tapi menawi zaman Pak Harto nulis surat ini iki kepadane kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, sinten mawon sing dados presiden, kapan mawon dikirimaken, tetep nyampe. Gini apa nggih? Lho waqidiyah nuntunaken ngoten. Supados napa mboten suul adab, Pak? Sebab waline Gusti Allah niku ribuan. Pimpinan-pimpinan wali sing disebut Sultan Aulia Qutbul Aqtab Ghuz Zaman pada zamannya niku berganti-ganti. Gantine masa jabatane mboten diikat oleh wafatnya fisik, tapi masa jabatannya 100 tahun niki gantos-gantos 100 tahun, Pak. Ciri dari seorang Sultan Aulia atau Ghuz Hadza Zaman niku gadai torekoh utawi karya ilmiah, Pak. Karya ilmiah kados mahasiswa niku lho. Segedewi sudah dados sarjana menawi sampun menyelesaikan gadai skripsi. Krono wonten kitab Yawakid disebutaken fama min ahadi minhum ai as-sufi lahu hakun qadamul wilayati illa huwa mujtahidun fitoriki walaisa indahu taklidun illa lima sorokat bihi as-syari'atu au ajma'a alaihi al-a'imatu fakot. Di dunia tasawuf, dunia torekoh, tidak diperkenankan ada orang yang mengaku punya derajat wali. Punya derajat wali, Pak. Wali ini Gusti Allah. Dereng ratune wali, dereng Sultan Aulia, ngaku dados derajat wali niki mboten pareng illa huwa mujtahidun fitoriki. Kejaba dheweke niku berijtihad menciptakan torekoh, alat usul, alat nempuh perjalanan ten Gusti Allah. Walaisa indahu taklidun, mboten angsal taklid nerek buntek mengikuti orang lain, torekohnya orang lain. Boleh taklid, ini bidang syariat,
bidang-bidang hukum fikih yang sudah disepakati oleh para ulama, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani insyaallah nderek madhab fikihnya Imam Hanafi. Kados ngoten niku. Tapi torekohnya bukan jiplakan torekoh-torekoh zaman dahulu. Menciptakan metode sendiri, menciptakan alat usul sendiri. Kados seorang sarjana, terus enten di yang ngaku, aku iku sarjana ekonomi. Ngalor ngidul menggembar-gemborkan mengaku sarjana ekonomi. Lajeng ditangleti, landi skripsimu, karya ilmiahmu. Akhirnya dituduhkan karya ilmiah ini ki karangane bapak nih. Namine ten skripsi niku namine bapak nih. Niki sarjana sesungguhnya hakiki nopo gadungan, Pak? Pak. Ngantuk nopo ten jangan. Jadi kalau ada orang mengaku sarjana tapi belum diwisuda karena tidak memiliki skripsi karya ilmiah atau tesis, maka ini disebut sarjana gadungan, Pak. Seorang wali pun demikian. Cirine wali niki sanes lahiriae. Sebab cirine wali lek wali niki menawi wali niki sampai tingkat tinggi, tambah mboten ketinggal ten masyarakat. Kados ten dunia militer niku lho, Pak. Menawi enten tiyang niki meng betul-betul wali terus ketinggal keramate, ketinggal saktine, saged nyongklok tiyang, niki lamun wali ni tingkatane kanak-kanak tingkatan rendah. Sebab wali sing tingkatan tinggi kados ten dunia militer ten tentara niku. Tentara niku umume nggih nuwun sewu, lek mantun pendidikan napa male pangkate sik rendah-rendah ngoten niku. Wuh, petita-petite, Pak. Melaku sak melaku kados tentara-tentara piyambak. Ten pundi mawon pakaiane niki didamel. Ning lek tentara niki pun panglima jenderal, kadang-kadang kulon jenengan niki lenggah sak bis dadi sak bis ten kendaraan ten pundi mawon kepanggen niki lho mboten ngerti lek menawi niki jenderal. Karena pas semakin tinggi pangkatnya semakin merendah dan tidak kelihatan kedudukannya. Seorang wali negosi Allah pun demikian, semakin tinggi tingkat derajatnya, akhirnya tiang niki semakin mboten ketinggal. Ning lek masyarakat kula panjenengan niki sing penting tiang niku dianggap sakti, gampang nyongklok. Tiang niku hebat, semerap ngeten. Ah niku wis jelas prewangan, Pak niku. Sanes cirine wali negosi Allah. Jadi wali penuntun dinamakan sultan aulia atau kutbul aktob atau hol hadza zaman, ciri utamanya niku adalah punya karya ilmiah, punya torekoh kados ten Wahidiyah niki, Pak. Jadi Wahidiyah niku ibaratnya karya ilmiah beliau mu'alib sholawat Wahidiyah. Moko sinten kemawon yang membaca Allahumma ya wahidu ya ahad, pangkat kedudukannya sami, Pak, sebagai pengamal sholawat Wahidiyah lan murid penderek beliau mu'alib sholawat Wahidiyah. Mpun ngantos kula panjenengan niki pangling, sebab lek pangling akhirnya gampang kejeglong, gampang kesasar, ternyata arahnya ke barat kula panjenengan melampai ngetan, mongko binjing bakal kecelik. Singgo kedudukan pangkate sinten kemawon ingkang maos Allahumma ya wahidu ya akad diwastani mujadah, kedudukane pangkate sami sebagai pengamal sholawat Wahidiyah. Namung faktor kebetulan, Pak, enten pengamal niku sing tanggine mu'alif, enten dados keponakane, enten dados yugane, keluargane, macam-macam enten sing boten enten hubungan famili, boten nate panggih. Menawi hubungan agami, hubungan ibadah, hubungan rohani niki tidak mengikat pada hubungan famili. Boten enten hubungane famili kalau hukumnya Allah. Istilahnya ngeterapkan sam'an wala ta'atan, hormat kepada siapa saja wajib.
Langkung-langkung dateng putra-putri beliau mu'alib ning lek masalah taat ditinggali rumin, cocok mboten kali tuntunan agami, istilah pengamalan wahidah cocok mboten kali tuntunan beliau mu'alib sholawat wahidiyah. Lah beliau mu'alib membimbing dateng kula panjenengan. Sejatosipun wahidiyah niki dalam pergerakannya kados NU, Pak. Sebab sefaham senajan organisasi ini benten-benten, ning kedudukannya sami dengan NU. NU niki ingkang lahirakan beliau Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari lajeng membentuk pergerakan organisasi keagamaan kemasyarakatan niki disebut pengurus besar Nahdlatul Ulama di pusat sampai tingkatan daerah. Lho kinten-kinten enten keluargane Mbah Hasyim ngeklaim bahwa NU iki warisan wek mbahku tak kuasai, angsal mboten, Pak? Nggih mboten angsal. Sebab NU itu untuk umat. Meskipun Gus Salahuddin Wahid dalam muktamar kalah dalam muktamar, nggih legowo. Karena apa? Ini untuk kepentingan umat. Wahidiyah pun demikian. Wahidiyah ingkang nyusun ingkang naklib beliau mu'alib Sayyid Abdul Majid Ma'ruf saking Kedunglo Kediri. Ning pada tahun 1964 beliau mu'alib niki membentuk wadah ingkang disebut PSW, Penyiar Sholawat Wahidiyah. Sebab niki pun dadi rahasia umum, kathah diantara masyarakat bahkan mungkin penjabat bingung, lho iku ya ana wahidiyah, kelompok wahidiyah, lho kene ana kelompok wahidiyah. Ini sudah menjadi rahasia umum. Supados ngertos, memang ada serupa tapi tak sama, Pak. Mboten namung bacaan sing sami, tapi ada prinsip-prinsip yang tidak sama. Sehingga beliau mu'alib niki membentuk kelembagaan yang disebut Penyiar Sholawat Wahidiyah. Ibarat sangkar niku dicocokaken kalih pamore manuke, Pak. Mboten angger dilebokno kurungan. Peksi mawon ora angger kurungan kok. Coba jenengan peksi ocehan dilebetaken kurungane manuk kutut, mboten cocok. Manuk kutut dilebetaken kurungan peksi napa malih mek bet kados wek betet ngoten niku, nggih mboten pas. Sehingga PSW Penyiar Sholawat Wahidiyah yang dibentuk pada tahun 1964 sabadane Sholawat Wahidiyah muncul lahir tahun 63 niki ibaratnya kangge kegiatan pembinaan penyiaran dan lain sebagainya di tengah-tengah umat masyarakat yang mengatur bertanggung jawab kegiatan pengamalan Sholawat Wahidiyah. Ibaratnya burung dicocokaken kalih nilai kurungane niki wau. Cobi jenengan enten tiang matur jenengan, Kang, aku duwe manuk kutut uapik luk telukung. Endi? Iku lho ndek pucuke barongan tukun 100.000 wae. Kinten-kinten enten purun sing numbas? Mboten enten sing purun, Pak. Sebab apa mboten tenjurune kurungan. Kurungane pun harus secara khusus. Jadi PSW niki wadah kangge pengamal untuk mengangkat derajat pamor nilainya pengamal sholawat wahidiyah sebagai kelembagaan penyiaran pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tuntunan bimbingan beliau mu'alib sholawat wahidiyah. Jadi ada serupa tapi tak sama, Pak. Kedah ngertos benang merah pun di dalam kegiatan pengamalan sholawat wahidiyah. Inilah para bapak ibu hadin hadirat, dadi nyumangga akan dateng panjenengan menawi kepingin nyicipi ilmu tauhid, ilmu wahidiyah sampai tingkatan rasa, tidak hanya pengertian ritual kegiatan mujadah, monggo dihayati, difahami seluruh bimbingan tuntunan saking beliau mu'alib sholawat wahidiyah. Insyaallah menawi kula panjenengan niki mengikuti selain PSW, nilai ini niki sul ada, Pak. Sebab putra putri beliau niku kata kinun sewu enten tiang sing derek yakin dateng putra putranipun mu'alib si A, coro hukum alam niki pun suul adab ngelarani dateng si B. Sebab bedak-bedak no enten tiang sing derek si B berarti suul adab dateng si A ngelarani sebab bedak-bedak akan. Neng menawi kula panjenengan derek PSW, derek punceren, derek dasarnya,
mboten nglarani, mboten sul adab dateng sinten-sinten kemawon, sebab sedaya niki kedudukannya sama, harus dihormati tapi ditaati, dilihat dulu hukumnya. Empun ngantos putra putri beliaunya harus dihormati, lek perlu kucingnya dihormati pak, lek perlu wedhuse niku nggih dihormati, kucinge lamun beliau nggadahi kucing. Ning lek kucinge dar tikus, mangan tikus ya aja melu mangan tikus ngoten lho. Dadi kedah ada milih pilahnya, harus tahu mana jalur-jalurnya, bimbingan yang sesuainya dengan tuntunan bimbingan beliau mu'alib sholawat wahidiyah. Inilah para hadin hadirat, sehingga mboten enten tujuan malih kejaba wahidiyah niki bagaimana lestari untuk bermanfaat datang umat masyarakat, dan terutama tetap murni sesuai bimbingan beliau mu'alib sholawat wahidiyah. Mumpung kula panjenengan dereng ketun, artine lek pun boten enten kesempatan, langkung-langkung pun semerap dos pundi tanggung jawab kula panjenengan datang umat masyarakat, langkung-langkung benjing badhe dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, istilah kula panjenengan bakal ketun-ketun sak lawase. Mongko ngantos Kanjeng Nabi niki matur, lau tak lamu ma'ak lamu la dohiktum kolilan wala bakaitum kasiron wala khoratum ila su'adati watal damuna sudurakum wataja'aruna ila robikum. Hei para sahabat tirose Kanjeng Nabi, kok lamuna sira kabeh weruh apa sing tak weruhi, ya apa abote besok tanggung jawab di akhirat, kaya apa berarti siksane Gusti Allah, pasti nyektine kuwe bakal akeh nangismu tinimbang guyumu. Bahkan kuwe nangis iku ora mung nek jero musala, nek jero kamar. Kuwe bakal golek panggonan bukit-bukit di atas gunung sambil berteriak-teriak, bahkan memukul dadamu minta ampun kepada Tuhanmu, saking wedine ketok bakal siksa sing diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dek pun ngoten menungso niki pun boten enten nilene pun apa-apa, Pak. Kejaba mung mengharapkan rahmat ampunanipun Allah lan syafaatipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab benjing bakal dituntut piyambak-piyambak di hadapan Allah. Kanthi menika monggo, mumpung umat masyarakat niki dereng nuntut dateng kula panjenengan, monggo ditingkataken nilai perjuangan kula panjenengan, mujadah-mujadah kula panjenengan, kanti ngajak datang umat masyarakat secara batinnya untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyadari ketidakmampuan kula panjenengan untuk senantiasa mohon ampunan datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo sejenak kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita krono al ikbalu allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bisyiddati dhuli wal inkisari wal iftikori ma'atabari anil hauli wal kuwati aslu kulli khairin dunyawiyin wa ukhrawiyin. Tiyang sing ngadep dateng ngarsanipun Allah lan ugi Rasulullah dengan bersungguh-sungguh merintih, merasa hina, merasa banyak dosa, merasa banyak kedzaliman, bahkan tidak punya kemampuan kekuatan apa-apa, disadari, dijiwai dalam hati, itu adalah sumber kebaikan dunia akhirat. Oleh sebab itu mari para hadirin hadirat sejenak kita bayangaken, mungkin kula panjenengan bakal diadili kalian Allah, dibayang no piyambak-piyambak. Sering kula aturaken urip niki namung sekejap, mung mampir ngombe. Kanthi menika monggo ingkang atos-atos bersungguh-sungguh nyuwun dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghudhi hadza zaman radhiyallahu an, mugi-mugi tatkala niku kula panjenengan sedaya sowan dhateng ngarsanipun Allah diparingi husnul khotimah, Allahumma amin, lan mugi-mugi keluarga kula panjenengan, anak turun kula panjenengan dipun bimbing kalian Allah, dipun tuntun dijangkung kalian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dados keluarga dunia lan keluarga akhirat mboten wonten tuntutan isilai padu menjing wonten akhirat, mboten enten caling tuntut menuntut atau berkelahi di hadapan Allah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Akhiri angsal rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, Allahumma amin. Al-Fatihah.
Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo para hadirin, wonten surat Al-Fatir insyaallah ayat 37. Benjing sedaya tiyang niku padha gedun padha pating jelerit nangis. Langkung-langkung sing pun dilebetaken wonten jeroning neraka. Digambarakan, diceritakan wonten surat Al-Fatir. Wahum yastorihuna fiha. Wong-wong sing dilebokno neraka iku padha pating jelerit, padha nangis bengok-bengok. Kanti bengok dateng ngarsanipun Allah ndonga, Rabbana akhridna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Duh Gusti, panjenengan balekaken, panjenengan dalaken kula saking neraka niki Gusti. Panjenengan balekaken ten alam dunya. Kula badhe nglakoni amal bagus, amal soleh. Boten kados rumiyin Gusti, kula niki pun tobat kapok Gusti. Akhire Gusti Allah dawuh, awalam nu ammirkum ma yatazakarum fihi man tazakaro. Opo aku kurang suwe meni umur maring siro, wis tak enteni rambutmu sakeh akeh putihe, kue sampe duwe anak putu, tak enteni tobatmu, tak enteni sadarmu, bolak balik peringatan tak turun maring siro, ning kue ora sadar-sadar, faduku yoiki rasakno siksoku, wa mali dzalimina min nasir, lan ora ana pitulungan kangge wong-wong sing berbuat dolim, wong-wong sing ora sadar maring aku. Inilah penyesalan-penyesalan yang dialami orang-orang besok di akhirat, lebih-lebih yang sudah dimasukkan di dalam neraka. Nangisipun boten namung keluar air mata, bahkan darah yang keluar ten kelopak matanipun sampai lepas para hadirin. Kanti menika monggo disadari sing saestu, tobat sing saestu dateng ngarsanipun Allah, kalih nyuwun syafaatipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo para hadirin, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqi an tughriqona fi lujati bahril wahda hatta la naro wa la nasma'a wa la najida wa la nukhisa wa la nataharraka wa la naskuna ila biha wa tarzukona tamawafiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.
ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuru khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu syakshan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuru khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu syakshan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nuru khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu syakshan halika ya sayyidi ya rasulullah 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi idznillah wanzur ilahi ya sayyidi bi nadhara musilatin lil hadratil aliyya ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi idznillah wanzur ilahi ya sayyidi bi nadhara musilatin lil hadratil aliyya ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi idznillah wanzur ilayya sayyidi bi nadhara musilatin lil hadratil aliyya ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khutbiyati ya sayyidi wal ummati ya sayyidi ya rasulullah 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 ya sayyidi